lagi di Tangerang Tribun Official, guys. Kali ini Tangerang Tribun Official bakal ngegarap film baru, guys. Filmnya yaitu yang berjudul apa, Bang? Gadis Persikota. Gadis Persikota nih. Saya sudah pertama bersama para talentnya nih, guys. Ini Caca, guys. Ya. Kalau Caca sebagai apa, Caca? Sebagai teman atau sahabatnya Putri. Sahabatnya Putri, ya. Ini saya papinya Bang Putri. Dika. Bang Dika sebagai papinya Putri. Jadi gimana tuh, Bang Dika, film Gadis Persikota itu? Ini film kita ngangkat soal kesebelasan ini, ya, kebanggaan Kota Tangerang, Persikota ini, masyarakat udah rindu sepak bola lah, apalagi misal nostalgia. Persikota kan ada di Liga 3 kan, gimana caranya ini bangkit, ya kita misalnya ngasih dokumenter nih tentang soal film ini. Kenang-kenangan, momentum lah itu. Dan ini juga nih legend nih, anaknya dari pemain legendaris Persikota, almarhum Francis Songa nih, yang udah ngebawa Persikota itu udah ibarat katanya di kancah sepak bola nasional, inilah naik lah. Gimana, Cak? Itu Papa gimana, Papa? Yang banyak-banyak yang dikenal. Iya, Papa, mungkin Papa banyak lah yang kenal, ya. Mungkin legend Persikota lah, Papa. Ya gitulah. Caca. Banyak kenangan sama Papa. Caca juga di sini berperan sebagai dirinya sendiri, Caca sebagai anak Francis Yonga, dia sahabat yang putri pemeran utama gitu kan. Dia ibarat katanya dia mau banget sepak bola gitu, ikut seleksi lah, tapi dapat pertendangan dari papinya. Siapa papinya? Papinya mau dia kedokteran. Tapi si Caca ini disemangati, Putri disemangatin sama Caca. Kalau boleh tahu nih, Bang Dik, ini genrenya pure drama atau ada bumbu percintaan atau apa nih, komedi? Ini murni ibaratnya dokumenter Persikota, ya. Kita ngangkat Persikotanya, ada drama, ibaratnya drama keluarga, sahabat gitu, olahraga lah, kita ngangkat itunya lah. Terus kira-kira nih bakal tayang kapan nih? Tayang pas 19 ya, 19 Juni. 19 Juni. 19 Juni insya Allah akan tayang, dan kita juga dapat support lah, support dari misalnya pemerintahan Kota Tangerang, ya. Di situ ada misalnya syuting di Stadion Benteng nih. Si kota yang udah baru direnovasi gitu kan. Kalau Caca sendiri emang hobi olahraga? Hobi olahraga. Betul lah. Apa tuh olahraganya tuh yang disukain tuh? Kebetulan olahraga kesukaan Caca basket. Jomplang sama Papa, ya. Papa bola. Kalau bola anaknya basket. Masuk tim basket juga? Iya, alhamdulillah masuk. Jadi bukan sekedar apa namanya hobi-hobi biasa, ya. Ikut juga, ya. Benar-benar. Caca ketika mendapatkan tawaran ikut main dalam proyek film ini gimana? Awal pertama kali. Wah, merasa apa, ya? Mungkin ini bisa jadi pengalaman saya sendiri gitu, jadi ya udah deh, apa saling nyoba. Lagi itu terlibat dalam rumah Papa, ya, ada di situ misalnya. Pas lihat itu juga Gadis Persikota, wah, Persikota nih. Persikota nih, Francis Yonga banget, Mbak. Terus apa lagi yang mau disampaikan, ya? Untung tunggu aja lah misalnya. Tunggu aja lah, biar penasaran juga, ya. Gitu. Ya mungkin segitu dulu nih, guys, sekilas perkenalan Caca dengan Dika di Gadis Persikota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.